Yeremia, Tuhan menyertai untuk melepaskan engkau. Yeremia 1 ayat 13-19. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.